Assalamualaikum. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau ajak kalian untuk review alat dari Bolde Super Processor Olympus. Di video sebelumnya aku pernah cincang-cincang bawang dengan alat ini, tapi di video kali ini aku mau ajak kalian untuk peras lemon menggunakan alat dari Bolde Super Processor Olympus. Wah, emangnya bisa ya alat ini buat peras lemon? Kalau kalian penasaran, langsung aja simak videonya. Nah, di sini aku udah siapin 6 buah lemon yang gede-gede kayak gini. Bolde ini di bagian bawahnya sudah ada karet perekatnya. Jadi ketika diletakkan di meja, dia nggak akan goyang, guys. Akan stabil. Nah, untuk peras lemon, kita pakai jar yang ini. Untuk tutupnya kita pakai tutup yang ini, guys. Pemasangan tutupnya harus benar-benar rapet dan sampai bunyi klik itu artinya sudah ke-lock atau kekunci. Karena kalau enggak dia enggak akan muter, guys. Sekarang lemonnya kita belah tengah dulu menjadi dua bagian. Aku coba nyalain dulu untuk memastikan alatnya itu benar-benar udah kepasang dengan benar belum. Kalau sudah muter berarti udah benar. Sekarang mau aku coba untuk peras lemonnya.
Kalau kalian perhatiin, itu biji lemonnya mental-mental gitu, guys. Nah, aku udah peras 6 buah lemon, hasilnya seperti ini, tuh sampai kayak gini guys. Menurut aku ini better dibanding alat pemeras lemon yang manual, ini lebih bagus banget karena kita nggak capek dan banyak air yang kita dapet. Biji lemonnya akan kesaring di tutupnya seperti ini. Dari 6 buah lemon tadi, kita bisa dapet air lemon sebanyak 250 ml. Ini kalau kalian lihat takarannya, itu menunjukkan angka 250 ml. Sekarang mau aku pindahin air lemonnya ke jar. Ternyata nggak penuh guys, cuma dapat sekitar 1/3 dari jar kecil aku ini. Padahal kecil, tapi tetap nggak penuh. Oke, air lemonnya udah jadi. Sekarang aku mau bikin ice lemon, tapi sebelumnya aku mau ambil es dulu di kulkas. Nah, kulkas aku ini udah praktis banget, nggak usah getok-getok es lagi, tinggal pencet esnya udah keluar. Kalau kalian kepo sama kulkas aku, ini aku udah review di video yang sebelumnya, silahkan nonton di video aku. Nah, sekarang aku mau tambahin esnya ini dengan air gula yang udah aku bikin sebelumnya, supaya nggak terlalu asem, karena lemon itu kan asem banget ya guys, jadi aku mau pakein air gula. Sekarang tinggal dituang aja air lemonnya. Terus udah jadi deh. Biar lebih cantik, mau aku pakein potongan lemon di atasnya. Cantik banget kan? Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Tonton terus video aku yang lain. Jangan sampai ketinggalan video aku selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.